sampai saya di sini itu, saya pikiran saya mulai terbuka. Oh, di sini mungkin saya akan dapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk diri saya, dan saya akan mengerti siapa diri saya sebenarnya. Terus seperti yang sering Haji sampaikan, waktu 24 jam harus gunakan 3-5 jam adalah untuk diri sendiri dan Tuhan. Itu. Jadi jangan sepenuhnya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya kejar-kejaran. Itu, ya. Karena hal duniawi itu sifatnya pasti kompetisi, kejar-kejaran. Jadi memang karakternya hidup begitu. Itu, ya. Nah, dengan 3-5 jam itu akan membuat lebih seimbang setiap hari. Jadi tapa brata itu setiap hari dilakukan. Kalau manunggal dan upawasa itu bisa dilakukan seminggu sekali lebih bagus. Itu. Kalau Haji sendiri seminggu bisa 3-4 kali tidak breakfast sama sekali. Karena breakfast itu munculnya di tahun 1700-an. Ya. Jadi kebiasaan atau tradisi breakfast, makan pagi itu munculnya tahun 1700-an. Sebelum itu manusia tidak mengenal breakfast. Itulah sebabnya kenapa sekarang banyak manusia yang tidak sehat karena makanannya itu berlebihan. Itu. Jadi seminggu bisa 2-4 kali tidak breakfast, 2-4 kali tidak makan malam. Itu. Bahkan kadang brunch dan kemudian dinner jam 4, jam 6. Itu. Jadi makanan pun polanya seperti itu. Selain tentang nafas, pikiran, meditasi, dan juga gerak. Itu ya, pegang itu sehingga menjadi diri yang terus selalu seimbang. Swastiastu, Rahajang Sore, Haji, Rahajang Sore, Ibu Ciru. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk tampil di tempat yang istimewa. Ini kan tempat istimewa. Yang paling berkesan itu begini. Sebenarnya saya tidak secara tidak kebetulan menyampai di sini. Perjalanan saya itu sebenarnya untuk mencari jati diri. Jati diri itu sampai perjalanan saya itu dari Lombok saya terbang ke Jogja.
hanya untuk melihat dari dekat situs-situs bersejarah. Kemudian dari itu pun belum saya dapatkan. Akhirnya saya pergi ke Kuala Lumpur. Sampai di sana juga saya mencari apa yang hilang dari diri saya, begitu. Juga belum saya dapatkan. Yang saya dapatkan hanya lelah, capek. Kemudian secara tidak sengaja saya buka ini, akhirnya ketemulah Pas Raman ini. Oh, kayaknya ini tempat yang bagus. Akhirnya saya dari Kuala Lumpur mendaftar langsung untuk ke sini. Sampai di sini saya tuh, kok ada patung Dewa Siwa juga di sini, yang sebelumnya saya sudah ketemu patung Dewa Siwa di Kuala Lumpur yang sangat besar, dan saya juga terheran-heran gitu. Saya juga naik ke tangganya yang 200 itu sampai masuk ke gua itu. Sampai di sini saya ketemu juga, ternyata ada juga di sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya sampai di sini itu, saya sangat senang. Dari teman-teman yang jauh-jauh, saya senang sekali bertemu, saya senang sekali berteman. Dari teman-teman yang sangat-sangat jauh, kita bisa ketemu di sini, kita makan bareng, makan tidur bareng, ya, belajar bareng. Jadi itu yang sangat saya berkesan. Jadi sampai saya di sini itu, saya pikiran saya mulai terbuka. Oh, di sini mungkin saya akan dapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk diri saya, dan saya akan mengerti siapa diri saya sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi pengalaman saya yang sangat berkesan itu, ketika saya sampai di sini, ketemu sama Aji, ketemu sama Ibu Jeru, dan itu pun saya diberitahukan oleh anak saya bahwa di situ ada Aji, ada Ibu Jeru, nanti Mama bisa belajar di sana bagaimana tentang yoga yang sebenarnya. Perubahannya, pikiran saya yang tadinya sangat ruwet sekali. Bahkan saya sering pusing. Sampai di sini, rasa pusing itu tidak ada, keruwetan lagi di kepala saya itu tidak ada. Sudah plong semuanya. Jadi saya tidak ingat. Yang saya ingat itu saya ada di sini dan saya harus bisa. Thank you.